Xiaoyan mencoba melawan gerakan Xiamik menggunakan bantuan dari inti api. Ketua Fama yang melihat hal itu semakin takjub atas bakatnya. Sementara alkemis lainnya, mereka semua juga tak ingin kalah. Satu persatu, para alkemis mencoba memanaskan wadah penyulingan. Musuh terberat saat ini ialah Mugiwara. Seperti biasa, dengan kesombongannya, Mugiwara langsung memanipulasi ramuan agar wadah penyulingan tidak meledak. Sementara orang-orang penting yang menyaksikan keseruan pertandingan, mereka merasa wah gitu dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sebab turnamen tahun ini, para alkemis tingkatan kekuatannya hampir merata. Hal itulah sebabnya mereka masih belum bisa memprediksi siapa yang akan menjadi juaranya. Sementara Nalan dan kakeknya tak sengaja menyebut nama Xiaoyan, sehingga mereka teringat kembali bahwa perjanjian 3 tahun silam hanya tinggal hitungan hari. Kakek Nalan khawatir akan nasib cucunya ini, sebab kabarnya Xiaoyan sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Sampai sini mereka belum mengetahui bahwa pemuda yang mereka maksud saat ini sedang mengikuti turnamen alkemis. Kakek juga menambahkan, jika suatu saat nanti cucunya kalah ataupun menang melawan Xiaoyan, kakek harap Nalan meminta maaf kepadanya. Apa? Meminta maaf? Kata itulah yang langsung keluar dari mulut Nalan. Ya, kakek sekali lagi menyuruhnya untuk meminta maaf. Sebab awal mula timbulnya permasalahan dikarenakan Nalan tidak bisa mengontrol diri. Seandainya dulu Nalan tidak membatalkan pernikahannya dengan Xiaoyan, apalagi Nalan saat itu mengatakannya di depan orang-orang banyak, mungkin saja huru-hara antar keluarga tak sepanas ini. Tapi apalah daya, kalau sudah takdir yang menentukan. Nalan dengan pendirian kuat menyuruh kakeknya untuk tidak ikut campur dalam urusannya bersama Xiaoyan. Kembali ke pertandingan, Xiaoyan terus meningkatkan kualitas penyulingannya. Sementara di sampingnya ada Yue yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Siapa tahu ya kan, dirinya juga bisa mempelajari dan menirunya. Sementara dari ketinggian ada ketua Fama, saat itu ia memperhatikan Xiaoyan. Ya, Xiaoyan sudah berada di proses pencairan ramuan untuk ia murnikan. Luar biasa. Xiaoyan melakukan tugasnya dengan baik. Meski pencapaian Xiaoyan tergolong wah, hal itu tetap dibantah oleh Mugiwara. Yan Xiao, jika kualitas penyulinganmu seperti ini, kau tak bisa menandingiku, ucap Mugiwara dengan sombong. Sudah dipastikan jika Mugiwara berani berucap seperti itu terhadap Xiaoyan, tentunya memiliki kekuatan jitu yang masih ia simpan. Mendengar itu, lantas saja Xiaoyan langsung menggunakan teknik pel roh biru untuk memurnikan 2 pola secara barengan. Xiaoyan sedikit merasa kesulitan saat ingin menghaluskan pel ramuan, sebab dirinya kesusahan untuk menstabilkannya. Hal itu disebabkan karena Xiaoyan memaksa untuk memurnikan secara ganda. Para petinggi yang melihat Xiaoyan seperti itu, tentunya mereka harap-harap cemas. Ditambah lagi, saat melihat kemampuan Mugiwara yang begitu wow, Mugiwara melakukan tugasnya dengan tenang juga santun. Xiaoyan tak menyerah begitu saja, dirinya terus berusaha untuk menstabilkan ramuan. Dengan wajah seperti ini, menandakan bahwa Xiaoyan benar-benar ingin menjuarai turnamen ini. Ya, Xiaoyan yang dulunya hanya main-main ikut turnamen, kini dirinya benar-benar telah serius. Sedikit demi sedikit, Xiaoyan mampu melewati kesulitan ini. Namun harus tetap fokus agar wadah penyulingan tidak membludak dan mengakibatkan sebuah ledakan. Semua petinggi sangat cemas melihat keadaan Xiaoyan. Di saat puncak kecemasannya, tiba-tiba... Untung saja bukan Xiaoyan. Ya, seperti itulah akibatnya jika seorang alkemis tidak fokus saat diproses ini.
Baru saja dibicarakan, tiba-tiba Xiao Yan mulai kehilangan fokus sehingga terjadilah. Begitupun dengan alkemis lainnya, mereka juga meledakkan wadah penyulingan. Setelah ledakan itu, hanya berselang beberapa detik saja, ketua Fama langsung dengan mata batinnya mencoba mencek keadaan di sana. Ya, rupanya itu semua disebabkan racun Mugiwara yang ia lepaskan. Sehingga ketua Fama menyarankan agar semua alkemis menggunakan teknik kekuatan jiwa agar terhindar dari racun Mugiwara. Ya, racun itu keluar bersama asap-asap yang dikelola oleh Mugiwara. Teknik curang yang sangat baik dilakukan oleh Mugiwara saat ini. Namun hal itu tetap diketahui juga oleh ketua Fama. Jia Lao yang mengetahui kelicikannya, ia menyuruh ketua Fama untuk mendiskualifikasi Mugiwara dari turnamen ini. Tidak bisa coy, meski tujuannya jahat yakni membuat peserta lainnya terkena efek racunnya, kemudian sedikit demi sedikit mulai kehilangan fokus. Namun, yang ia lakukan itu bersamaan dengan proses pemurnian. Sehingga ketua Fama tidak bisa mendiskualifikasi Mugiwara dari turnamen. Seperti yang diucapkan Mugiwara saat ini. Haha, aku hanya melakukan pemurnian dengan campuran ramuanku sendiri. Di saat peserta lainnya mulai kehilangan fokus, saat itu Xiao Yan mencoba untuk tetap bertahan dan melakukan proses kelanjutannya. Di sini Xiao Yan mencoba melawan rasa sakit yang ditimbulkan racun yang dilepaskan oleh Mugiwara. Hingga dirinya terbawa suasana dulu saat bertemu Yao Lao juga ayahnya. Hal inilah yang memompa semangatnya untuk memenangkan turnamen ini. Dan semua penonton juga petinggi yang menyaksikan hal ini tak percaya melihat kehebatan Xiao Yan. Bahkan sebelumnya, mereka memprediksi Xiao Yan akan kalah setelah melakukan kesalahan, yakni meledakkan wadah penyulingan. Tapi lihatlah, Xiao Yan mampu berdiri tegap dan melanjutkan prosesnya kembali. Ya, Xiao Yan melakukan teknik pel pewarna juga 3 pola. Dan Xiao Yan melakukannya dengan bantuan cincin yang ada di jarinya. Para petinggi semakin kesini semakin penasaran dengan kehebatan pemuda yang satu ini. Seusai Xiao Yan melawan teknik tersebut, tiba-tiba aura dingin keluar menyelimuti tempat ini. Sekali lagi Xiao Yan membuat semua orang terpesona setelah melihatnya mengeluarkan dua jenis inti api. Ya, dalam benak Xiao Yan sempat berucap meminta maaf kepada Yao Lao karena mencoba untuk mengganggu tidurnya. Mugiwara yang melihat hal ini tentunya sangatlah kesal. Ternyata pemuda yang ia remehkan sebelumnya memiliki dua jenis inti api. Mugiwara tak ingin bermain-main lagi. Dirinya juga mengeluarkan teknik jitunya. Dengan kekuatannya mampu membuat para alkemis merasakan getaran yang ditimbulkannya. Begitupun Xiao Yan, wadah penyulingannya sedikit mulai retak. Dan saat disinilah, Xiao Yan mengingat kembali ucapan Yao Lao waktu itu. Untuk menjadi pro player di bidang alkemis tak harus selalu mengandalkan wadah penyulingan. Kita bisa saja berada di tempat antah berantah yang tak memiliki apa-apa. Hanya dengan keyakinanlah semua bisa dicapai. Begitupun dengan Xiao Yan saat ini. Dirinya sudah kehilangan wadah untuk penyulingan. Semua orang yang melihat hal itu menganggap Xiao Yan sudah kalah dan gagal untuk menjuarai turnamen ini. Saat itulah Xiao Yan mencoba untuk membuktikan perkataan Yao Lao waktu silam. Ya, Xiao Yan hanya menggunakan wadah melalui imajinasi.
dan berbentuklah kuali yang tembus pandang. Meski begitu, semua orang masih bisa melihat dengan mata telanjang setiap gerakan apa saja yang dilakukan olehnya. Kini, semua orang yang sebelumnya menganggap dirinya kalah menarik kembali ucapan tersebut. Wu Tianlian Dan. Tak semudah dibayangkan, semakin kuat Xiao Yan, maka semakin kuat pula si Mugiwara. Dirinya juga menggunakan beberapa teknik untuk terus meningkatkan kualitas ramuan untuk menjadi sebuah pil. Saat itu juga, Xiao Yan kembali terganggu atas kelakuan Mugiwara. Mugiwara menghalalkan segala cara untuk menghentikan Xiao Yan. Namun beberapa kali juga, Xiao Yan selalu bisa melewatinya meski harus pontang-panting. Nah, tiba-tiba, Liu Li ingin mengorbankan dirinya agar Xiao Yan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Liu Li mencoba menghadang setiap serangan Mugiwara yang selalu mengganggu konsentrasi Xiao Yan. Begitupun dengan alkemis lainnya, mereka semua bergabung untuk melindungi Xiao Yan. Mungkin semua ini atas ucapan terima kasih kepada Xiao Yan, sebab sebelumnya mereka semua diselamatkan Xiao Yan saat di acara kerajaan. Sementara para penonton juga petinggi memberikan semangat untuk alkemis kota Jiama. Suasana semakin genting. Xiao Yan terjebak dalam kegelapan. Namun dirinya tak menyerah begitu saja. Xiao Yan terus saja berusaha. Ini Mugiwara berhasil membuat pil tingkat 5. Lagi, dengan kesombongannya Mugiwara sangat yakin memenangkan turnamen ini. Tiba-tiba, Xiao Yan menjunjung tinggi sebuah pil yang bercahaya. Ya, Xiao Yan berhasil memurnikan pil puncak tingkat 5. Artinya, pil punya Xiao Yan berada satu tingkatan dibandingkan milik Mugiwara. Atas hal ini, Xiao Yan dinyatakan menjadi juara turnamen alkemis, membuat penduduk Jiama sontak kegirangan. Untuk yang kesekian kalinya, Hai Budong, ketua Jiama, juga Jialau terkagum-kagum dengan bakatnya. Baru kali ini dalam sejarah turnamen ada seorang alkemis yang mampu membuat pil puncak tingkat 5. Ya, Xiao Yan menjadi orang pertama. Nalan juga kakeknya merasa bangga dengan apa yang dicapai Xiao Yan. Mereka sangat yakin suatu saat nanti kekuatannya melebihi Wang Gu. Bukan saat nanti lagi, tapi saat ini dirinya sudah melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Wang Gu, coy. Atas keberhasilan Xiao Yan disambut hangat oleh penduduk kota Jiama. Begitupun dengan Liu Li, juga Yu Er. Dirinya mengaku Xiao Yan sangat pantas untuk mendapatkan hal ini. Namun, jika suatu saat nanti ada turnamen lagi, Liu Li dan Yu Er berjanji akan mengalahkan Xiao Yan. Yan Xiao Xiao. Sementara Mugiwara lari meninggalkan tempat ini. Saat itu juga Hai Budong bersama Jialau dengan sejuta dendamnya karena telah melakukan beberapa kecurangan dalam turnamen. Ditambah lagi ingin membunuh para alkemis kota Jiama. Hai Budong mencekik leher Mugiwara dan Mugiwara berubah jadi es lalu dihancurkannya. Xiao Yan, yang kecapean dirinya tertidur, lalu memimpikan tempat di mana ia berpisah dengan Yaolao waktu itu. Saat ini, Xiao Yan sedikit lagi akan mendapatkan pil roh pencair jiwa. Dirinya juga berjanji akan membuat Yaolao bangkit dari tidurnya kembali. Pagi harinya, Xiao Yan terbangun, di mana pelayan wanita datang mengabarkan kepada Xiao Yan bahwa ketua Fama ingin bertemu dengannya. Pelayan ini namanya Sun Er. Ya, namanya sama dengan sahabatnya dulu. Hal ini mengingatkan kembali dengan Sun Er, wanita yang selalu ada di saat ia terpuruk. Singkatnya, Sun Er membawa Xiao Yan menuju ke ruangan ketua Fama. Ya, setiap langkah mereka disambut hangat oleh semua yang ada di sini.
Sebab Xiao Yan sebelumnya telah mengharumkan kota Jiama atas keberhasilannya memenangkan turnamen alkemis. Tak terasa mereka pun sampai di depan pintu. Di sini Sun berlari meninggalkan sambil berucap bahwa Xiao Yan pria yang sangat tampan rupawan. Sementara itu, Nalan disuruh kakeknya untuk kembali ke sekti Yunlan. Sebab perjanjian 3 tahun sebentar lagi akan tiba. Ya, karena sumpah ini sudah terlanjur basah, kakek berharap Nalan bisa memenangkannya. Dimana jika kalah, maka reputasi keluarga Yunlan akan tergores. Setelah Nalan memutuskan hubungan dengan Xiao Yan, keluarga Xiao dan Yunlan tak pernah lagi rukun. Kembali ke ruangan ketua Fama, di sini ketua sangat berterima kasih atas pencapaian Xiao Yan. Berkat dirinya, kota Jiama derajatnya semakin melambung tinggi. Seperti janjinya, ketua Fama akan memberikan pil pencair jiwa untuk Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan juga mendapatkan token dari Guild Kota Jiami. Dengan token ini nantinya akan memudahkan Xiao Yan. Siapa tahu ya kan, suatu saat nanti memerlukan bantuan dari mereka. Yan Xiao Xiao Yu, kongxilah. Singkatnya, Xiao Yan pun pulang. Nah, saat di jalan, dirinya bertabrakan dengan seorang pemuda lainnya. Kebetulan sekali, ia juga membawa beberapa golongan pil. Tiba-tiba, suasana terhenti seketika. Ya, benar, Ratu Medusa muncul saat di sini. Dirinya mengucapkan selamat kepada Xiao Yan atas pencapaiannya. Sesuai janji mereka di awal, Xiao Yan kemudian memberikan pil kepada Medusa. Ratu mencek keasliannya. Ini memanglah asli. Pil pencair jiwa tingkat 8. Tak banyak yang dibicarakan mereka. Ratu Medusa kembali ke dalam diri Xiao Yan. Dan suasana kembali normal seperti sedia kala. Singkatnya, Xiao Yan kembali ke penginapan. Di sini ia dikejutkan dengan adanya sebuah kertas. Iya, kertas tersebut surat dari ayahnya. Di kertas tertulis bahwa ayahnya kembali ke istana. Dirinya juga bangga setelah melihat putranya begitu hebat dan disegani di kota Jiama. Meskipun itu dengan cara penyamaran. Setidaknya dengan hal itu, mampu membungkam mereka yang dulu sempat meremehkannya. Ayahnya juga berharap Xiao Yan terus meningkatkan kualitas bela diri dan haus akan ilmu. Sementara pintu rumah selalu terbuka untuk Xiao Yan jika ingin pulang. Sampai sini masih belum diketahui apakah ayahnya nanti akan datang saat pertarungan Xiao Yan melawan Nalan. Oke, genjut. Sementara Nalan, dirinya sudah berada di sekte Yunlan. Di sini ia bertemu dengan tetua Yunleng. Ya benar, besok hari adalah pertarungan Xiao Yan melawan dirinya. Tetua juga mengundang beberapa tokoh untuk datang menyaksikan. Sehingga Nalan memikul beban yang begitu berat, yakni harus memenangkan pertarungan tersebut. Dengan penuh percaya diri, Nalan pasti akan memenangkan pertarungan ini demi reputasi sekte Yunlan. Hal ini membuatnya terbesit ke masa kecil dulu, di mana Nalan tak pernah kalah saat berkelahi, meski semua lawannya adalah seorang pria, bukan saja yang seumuran dengannya, bahkan pria dewasa pun ia kalahkan. Dulu, keluarga Xiao dan Yunlan sangatlah akur, sehingga Xiao Yan dijuduhkan dengan Nalan. Hingga akhirnya ketika mulai ABG, malah Nalan yang membatalkannya tanpa sepengetahuan para petinggi keluarganya. Kakek dan ayahnya juga membahas tentang masa depan Nalan. Seperti yang dibahas sebelumnya, dulu kedua keluarga mereka sangatlah akur, namun saat ini mulai renggang. Meski begitu, kakeknya tetap memiliki rencana untuk menjodohkan cucunya dengan Xiao Yan. Karena baginya, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah lama diucapkan adalah sebuah dosa besar. Nalan akhirnya diberitahu oleh kakeknya bahwa ia dengan kakeknya Xiao Yan adalah seorang sahabat. Jadi mereka memutuskan untuk mengikat kontrak pernikahan antara kedua cucunya. Nalan yang mendengar itu hanya bisa pelongo-pelongo karena umurnya masih terbilang muda sehingga ia tak tahu arti sebuah pernikahan. Selain itu kita juga diperlihatkan sesosok Yunzi. Sejak kecil Nalan telah dilatih kemampuannya oleh wanita cantik ini. Alasan ia menerima Nalan menjadi muridnya karena kemampuan Nalan begitu luar biasa. Di saat murid lainnya tak mampu mengalahkan seekor naga, Nalan dengan tubuh yang kecil mampu menjatuhkannya. Susi! Bakat yang luar biasa ini sudah ada sejak Nalan masih kecil. Tiap hari Nalan selalu menghabiskan waktu latihan pripat bersama Yunzi.
Hingga akhirnya saat Nalan sudah mulai dewasa, dirinya diberikan tugas oleh Yunzi untuk melatih para pemuda yang ada di sekte ini. Malam itu, Nalan memutuskan untuk mencoba mendatangi sebuah tempat. Ini adalah tempat di mana seorang keturunan kerajaan menguji kemampuan untuk bertahan hidup. Sebelumnya, Nalan sudah beberapa kali gagal melakukannya. Jika terus gagal, takutnya posisi untuk menjadi penerus pemimpin kerajaan ini akan tergantikan oleh orang lain. Benar sekali, Nalan langsung mencoba kekuatan yang ada di dalam ini. Betapa mengerikannya, Nalan mencoba menahan sekuat tenaga atas serangan gaib yang ditimbulkan tempat ini. Tiba-tiba Yunzi datang ingin menyelamatkannya. Nalan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan masalah ini. Hingga akhirnya Nalan terjatuh dan Yunzi langsung menangkapnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya tempat ini mengakui bahwa Nalan memang pantas mendapatkan titel menjadi ketua sekte Cloud Mystery. Masih di masa dulu, tepatnya di pagi hari, rencananya mereka akan melakukan upacara atas diterimanya Nalan sebagai ketua Cloud Mystery. Nalan saat di sini mendapatkan kabar baik dan buruk. Baiknya bahwa ia akan mendapatkan sebuah pedang milik Yunzi. Ditambah lagi Wanggu akan selalu menjaganya. Sedangkan kabar buruknya, Nalan akan dinikahkan dengan Xiaoyan, putra ketiga dari Xiaozan. Mendengar itu, tentunya membuat Nalan merasa sedih. Karena dirinya masih tak terima jika dijodohkan dengan pria yang kekuatannya di bawah padanya. Tak lama dari itu, tetua Yunleng bersama Liuli menghampirinya. Sekali lagi, tetua berharap setelah diangkatnya Nalan menjadi pemimpin Cloud Mystery, Nalan menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kesan juga kenangan di tempat ini. Singkatnya, Nalan mendekap erat Yunzi sambil menangis. Nalan dilema, jika ia menolak pernikahan ini, maka akan membuat kakeknya sedih. Sebaliknya, jika ia menerima, maka batinnya yang akan tersiksa. Di mana yang ia tahu Xiaoyan saat itu bukanlah seorang pemuda yang hebat. Ditambah lagi, jikalau para petinggi-petinggi di seluruh kota ini mengetahui Nalan memiliki suami yang lemah seperti Xiaoyan, apa kata mereka nanti? Yunzi mencoba untuk menenangkannya, bahwa kedepannya akan baik-baik saja. Perlu kita ketahui, Yunzi masih belum mengetahui bahwa Xiaoyan adalah pria yang akan dijodohkan dengan Nalan. Singkatnya, upacara pun dimulai. Atas pengabdiannya selama ini, Nalan berhak mendapatkan pedang yang selama ini menemani hidup Yunzi. Dengan itu juga, Nalan sudah sah menjadi pemimpin sekte ini. Namun ada salah satu pemuda yang berani berbicara bahwa seorang pemimpin harus memiliki pasangan alias suami. Nah, saat itulah Nalan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dirinya pun mencoba untuk mengatakan bahwa sejak kecil ia sudah melakukan kontrak pernikahan dengan seseorang. Belum selesai berkata, Yunleng kemudian mengatakan kontrak pernikahan itu telah batal. Terlihat dari gelagatnya, sepertinya tetua Yunleng memiliki rencana lain, yakni menjodohkan Nalan dengan Liuli. Entahlah. Kakeknya yang mendengar itu, dirinya sangat kecewa dan langsung keluar dari istana upacara ini. Nalan pun akhirnya meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Keputusan Nalan sudah bulat untuk membatalkan pernikahannya dengan Xiaoyan. Di sisi lain, kakek Nalan pasti akan kehilangan kepercayaan karena telah melanggar kontrak pernikahan yang sudah lama mereka buat. Kakek mencoba membujuk agar Nalan bisa menerima Xiaoyan. Tetap, Nalan menolak sebab dirinya tak ingin memiliki suami sampah seperti Xiaoyan. Sampah? Mendengar kata sampah yang keluar dari mulut Nalan, lantas saja spontan membuat kakek menampar wajah cucunya. Atas kejadian ini, Nalan akhirnya menyadari bahwa kakeknya hanya mementingkan kepentingannya saja. Nalan pun pergi meninggalkan kakeknya dengan perasaan yang semakin membenci Xiaoyan. Gara-gara keluarga Xiao, kehidupan Nalan hampir hancur. Itulah alasan Nalan mendatangi kota Wutan untuk membatalkan kontrak pernikahan dengan Xiaoyan di tengah umum. 3年之后，我在云岚宗等你，到时候你能打败我。好，好一句莫欺少年穷。
Singkatnya, pagi hari telah tiba. Xiao Yan langsung berangkat menuju ke Sekti Yunlan untuk memenuhi perjanjian 3 tahun silam. Setiap langkahnya selalu terbesit kenangan manis juga pahit yang sempat dilontarkan oleh Nalan. Tak terasa, kakek Xiao Yan sudah menginjak arena sekti, di mana Nalan saat itu sudah bersiap menunggu kedatangannya untuk bertarung. Hari ini, Xiao Yan akan membuktikan untuk mengalahkan Nalan, di mana dulu keluarganya sempat dibuat malu oleh Nalan, Yan, Ran.